Saingan Liga Rugby Malaysia MRL 2019 membuka tirainya hari ini membabitkan masing-masing dua perlawanan dalam Division Premier dan Division 1. Chris Conley gah melakar kemenangan 38-24 mengatasi Serdang Angels pada aksi pembukaan Division Premier. Sementara UiTM Lions dicabar hebat SSTMI sebelum memastikan kemenangan dengan keputusan 43-15. Pertemuan Chris Conley menentang UPM Serdang Angels menjadi perlawanan pembuka MRL bagi musim 2019 dan Conley nyata berada dalam prestasi terbaik memulakan aksi dengan meraih dua try. Bermula dengan try Itonia Muakatoga minit ketiga sebelum Itonia Saukuru menambah 5 mata lagi menerusi try kedua 5 minit berselang. Selain tambahan mata conversion oleh Muhammad Fairuz Abdul Rahman untuk Conley mendahului 14-0. Minit ke-30, Angels kembali bangkit menerusi try Muhammad Khairul Abdillah Ramli sebelum conversion Muhammad Faizal Muhammad Tahir menjadikan kedudukan 14-7. Namun, penguasaan terus disajikan Conley dengan try Muhammad Amin Jamaluddin bersama conversion Fairuz menyaksikan babak pertama berakhir dengan kedudukan 21-7. Walaupun Angels berjaya menambah try menerusi Muhammad Azizul Hakim Syion, 4 minit sebaik permainan bersambung, 2 try menerusi Muhammad Ashraf Kamarudin dan Saukuru masing-masing pada minit ke-48 dan 52 menjadikan kedudukan semasa 35-14. Dengan Khairul Abdillah berjaya menambah try kedua peribadi buat Angels diselangi sepakan penalti Fairuz di pihak Conley. Cubaan Angels untuk mengejar tidak kesampaian walaupun berjaya menambah satu lagi try menerusi Muhammad Fiji Abdullah berbaki seminit sebelum tamat. Keputusan penuh perlawanan Chris Conley 38, UPM Serdang Angels 24. Sementara itu, UiTM Lions dipaksa bekerja keras sebelum mengatasi SSTMI Tsunami 43-15. Mendahului 12-0 menerusi try Oyawen Teba dan Lepane Likuswaswa Piremo Tue Vanueva masing-masing pada minit ke-4 dan 12. Namun, SSTMI Tsunami kembali merapatkan kedudukan 12-10 selepas turut mencipta dua try menerusi Muhammad Khalil Azman pada minit ke-17. Diikuti dengan try kedua Tsunami pada minit ke-30 oleh Adam Arif Ilyas. 3 minit berselang, Lions kembali menjerakkan kedudukan hasil try menerusi Are Monoka. Bersambung selepas sihat, Monoka menambah 5 mata lagi buat Lions menerusi try minit ke-43. Bagaimanapun, Tsunami tidak mengalah mencipta try ketiga pada minit ke-65. Kali ini hasil percubaan Eddie Arif Osman Freddy. Terlibat, Monoka terus menjadi tumpuan apabila dia berjaya menambah 2 lagi try. Lengkapkan hat-trick pada minit ke-70 sebelum mencipta try keempat peribadi 7 minit berselang. Dan try Muhammad Fizwan Hamdan selain conversion Kapten Pasukan Kebangsaan, Muhammad Syahir Ashraf Rosli di penghujung permainan melengkapkan keputusan 43-15 memihak UiTM Lions.